Perhatikan, ini adalah bagian bodi mobil yang penyok karena terserempet oleh motor. Kalau dilihat dari samping, tidak rata ya. Bagaimana cara mengembalikannya? Bisa menggunakan produknya ini, Pop Dent ya. Di sini peralatan yang ada di Pop Dent ini ada beberapa macam. Di antaranya adalah ada lem di sini. Kemudian ini alat utamanya. Caranya cukup mudah. Langkah pertama, Anda harus membersihkan bagian mobil ini yang akan dikembalikan bodi yang penyoknya ya, di sini dilem ya, bagian ujungnya sini seperti ini. Anda pasang di bagian yang mengalami penyok sini ya, tunggu beberapa saat hingga kering. Setelah kering, pasang alat utamanya ini di sini ya. Ini pengaitnya, masukkan ke sini ya, putar. Cara kerja alat ini, ketika kita tarik seperti ini, bagian yang dilem ini akan terangkat ke sini ya, sehingga penyoknya menjadi hilang. Lakukan ini pada beberapa tempat yang penyok sampai permukaannya menjadi rata. Inilah hasilnya, penyok menjadi hilang dan alat ini bekerja dengan baik.